Oh iya, final world champion kompetisi. Show, kembali lagi di Reaksi. Masih ada aku Bagus. Aku lagi. Nah, itu tuh kemarin pas aku lihat G Idol, detail-detailnya, komen-komennya tuh banyak ngomong Kida. Terus pas ngelihat di Spotify, emang kok kayak gini, apa namanya, yang muncul tuh aku dengerin, apa sih ini, G Idol. Kayak proyek, ini tuh kayak proyek di dalam G Idol gitu kayaknya. Typo terus. Kok G dari V sih? Iki more kalau pop star iki kalau diklik bukan G Idol tuh. Oke, tidak. Jadi penasaran jangan-jangan terus yang dengerin banyak banget gitu makanya. Mari kita. Ini udah agak lama ya 8 bulan ya hampir setahun. 2 tahun ada yang 8 bulan. Kayak ini dulu sih, mendingan nonton yang ini dulu. Ya. Ini touring medicine di. Jelasin nih proyeknya ini tuh proyek seperti apa sih sebenarnya? Mungkin alter ego-nya kali ya. Atau tapi kalau dari legend ini game bukan sih League of Legends? Bukan ya? Mana sih League of Legends? Iya, cuy, game. Oh, soundtrack mungkin. Oh, soundtrack. Dia kerja sama sama League of Legends terus bikin soundtrack gitu. Ya, benar berarti. Mungkin sound ya kita cek lah ya, cek seperti apa musiknya. Sama mungkin sambil nanti video sambil nonton. Ini tapi dari thumbnailnya aja animasi gitu ya, berarti karakter-karakternya League of Legends mungkin. Atau mereka dibikinin karakter, kita nggak tahu, kita nggak main gamenya soalnya. Nanti kita ada Madison Beer sama Jaira Burns. Oh, tiga kelompok ini namanya Kida itu mungkin ya. Mungkin. Nanti kita lihat live-nya juga deh coba. KDA. KDA. Animasi. Nah kayak gini lah, aku ngiranya Soyeon bakalan. Oh, iya. Eh, ada yang lupa belum di transit emang. Games bisa kayak Aespa, iya benar. Bisa bikin film, bisa mungkin kompetisi sama kayak Aespa. Let's go. Soyeon. Keren cok. Kalau begini, iya cok parah. Yang ngerjain pasti orang game juga ya. Yeah. Aku bukan gamer ya. Naruto. Oh iya, Naruto. Lagu kalau lagi menang kali ya. Kalau lagi perang. Ten 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 ten.
aman. Kok aku emang berempat doang ya suaranya ya kayaknya? Enggak ada medicine beer-nya itu tadi. Enggak, maksudku kayaknya Jaidernya enggak semuanya deh. Enggak tahu ini sih. Iya, suaranya kayak 4 sampai 5 orang doang. Mungkin Jaidernya 2. Oh, bisa jadi sih. Sama medicine beer 1. Yang jelas satunya Soya, tapi satunya siapa? Mian. Kita cek aja live-nya ya, bentar ya. Di deskripsi ada enggak? Delok aja. Ini live-nya. Cuk, sampai dibikin live-nya dulu. Keren. Oh, opening IG, anu apps-nya ya? Kayaknya ya, game-nya ya? Turnamen mungkin? Oh, aku nggak tahu juga sih. Wih. Udah dia opening, concert. Ini Ais kalau nonton mungkin lebih seneng guys. Seneng ya. Nanti kita kasih tahu main ini ya, main ML ya, Mobile Legend ya. Yang kita di bertiga yang main game cuma Ais soalnya. Riot Games. Gudi coba ini. Hologram juga yuk. Sebet. Iya sih. Oh guys, Soyan. Rame cu. Iya, kayaknya turnamen ya. Oh, Jadol semua? Bukan tuh, bukan Jadol cu. Oh, Medicine Beer. Ini orang bukan ya? Iya, orang. Oh iya. Tadi kita lu bukan. Oh ya, oh, ya. Mian. Beneran. Cu, suaranya main aja Mian gitu. Oh iya, final World Champion kompetisi ya. Meskipun aku gak begitu into ke hal-hal seperti ini, ternyata keren banget. Ini tantang, diulangin. Soyan kan, cuman yeah. Ini suara dia. Sanjur kayak jadi sebit. Tapi penonton di oh bisa sih, di screen-nya ada berarti bisa lihat. Atau gak tau jenis di layar doang mungkin bisa yeah. Ya gimana yang bikin ini gamer cuma yeah. Masa gak ini gagalnya sama bisa nabi dance training buri. Pas ih, senyumnya ya, kayak anak jisu-jisu ini. Iya. Rambutnya juga mungkin yang paling mantap. Tapi cuman ini lebih berisi aja sih. Bedanya idol Korea sama US. Ini pada awkward job gitu. Iya sih. Anaknya asli sing asli bro. Cium. Keren. Wui. Keren dia family the best. Ini
gitu. Ini kita lolos copyright atau enggak nanti. Kalau enggak nanti kita masukin ke Instagram. Yang jelas ini mantap sih. Keren-keren. Popstars. KDA. Apakah mereka masih berlanjut, guys? Iya, tapi cuma lagu, dua lagu doang ya berarti? Gak tahu ya. Oh iya sih, kayak craving gitu. I already know it's been 3 years. Mana tadi sih? Apa? Easy. Yaudah, berarti kita udah dengerin dua, more sama. Enggak coy, kita tadi yang popstar, belum more. Oh iya sih. Belum more coy, ini tadi kita belum. Ini kan lebih lama, banyak-banyak yeah, yeah, yeah. Silly you. Sampai jeniusnya aja itu coy. Oh ini kayaknya proyek besar sih, kayaknya emang. Iya sih, collab-nya juga sama artis luar. Keren sih pas, apalagi pas lihat live-nya tuh lebih berasa banget. Kalau ini memang wah banget. Iya, ternyata. Tapi di Jepang gua ada Gus, idol gitu. Cuma dia emang hologram. Hatsune Miku kalau enggak. Jadi enggak ada nyanyi-nyanyi hologram, tapi penonton live-nya bisa lihat dia. Oh, jadi kayak di proyek hologram dia. Kayak Tupac waktu dia ini kan. Pas konsernya tuh gue mungkin penontonnya tadi bisa lihat, gak tau juga sih kan kita gak bisa. Tapi keren juga sih kalau bisa gitu, proyek besar sih, mantep. Soalnya di top apa namanya, top playlist aja ada dua lagunya aja ini yang dari KD. Oh gitu. ada nama karakternya deh, Ari, Evelyn, Kaisa, Akali. Jadi mereka kayaknya dibikinin karakter game juga. Karakter juga. Oh emang berarti emang harusnya dia proyek panjang sih. Kayaknya nggak mungkin dua lagu doang, kayaknya tiga laguan. Tapi ini ganti lagi coy orangnya. Lixi Liu. Kan tadi Jaira Burns, ini Lixi Liu. Tapi tetap sama Madison Beer. Iya sih coy. Oh iya, ya idenya tapi tetap berdua cu. Tetap sayang sama Mian cu. Ya mungkin nanti di selanjutnya ganti lagi featuring siapa. Nanti kita lihat lah selanjutnya. Kita ngajak Ice biar. Iya, yeah, nunggu Ice ini. Dia pasti semangat sih. Iya, lagi. Welcome to Andi. Wuh, keren banget. Keren banget. Iya, keren banget. Kita yang bukan gamer aja. Ini keren musik. Musiknya ya enak. Okay, tadi Keda. Popstars. Ya, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, share juga tentunya. Komen-komen kalau kalian punya rekomendasi bisa dimasukin di kolom komen. Kalau mau rekomendasi di Instagram kalian bisa. Bisa juga kalian follow Instagram kita di @redaksi.channel. Follow di situ aja tuh. Kalau kalian mau support juga dalam bentuk yang lain atau kalian mau sambil rekomen juga boleh di sosial bus kita, ada di link di bawah ini. Linknya ada di deskripsi, silakan dicek. Silakan. Thank you udah nonton, sampai jumpa.